Hi guys, welcome back to my YouTube channel Intan Aninda. Jadi kali ini aku mau explore ke pantai dan kebetulan aku benar-benar telat banget ini karena udah jam 6. Jadi kita harus buru-buru. Aku lagi mau explore ke pantai Bias Tugal daerah Bungkung. Bungkung ya? Oh Karangasem, maaf. Daerah Karangasem, maaf banget guys. Yuk langsung aja. Ini udah jam 6. Aku telat banget karena mataharinya udah terbenam. Ini mungkin agak rada gelap gitu ya aku explore-nya. Tapi enggak apa-apa lah. Semoga aja di sana agak terangan gitu ya di pantainya, guys. Ini ya yang mau ke pantai Bias Tugal itu lumayan banget. Karena ini tangganya lumayan banyak. Terus kita harus masuk nanti ke kayak tersembunyi gitu, lewatin semak-semak. Yuk, langsung aja. Untuk harga tiketnya itu hanya 5.000 per orang. Lumayan ya. Yuk. Stay tune di bawah, guys. Wah. Udah mau gelap loh karena mataharinya sudah terbenam. Jadi kita harus buru-buru, guys. Nah, ayo. Ini perjalanannya kayak gini ya. Melewati semak-semak. Lumayan sih. Jadi siapin aja tenaga kalian. Biasanya di sini ada warung, cuma nggak tahu masih buka atau enggak. Kayaknya sudah tutup ya, karena udah sore banget. Duh, sayang banget ya, ombaknya lagi gede banget. Tapi nggak apa-apa. Kita explore aja, guys. Udah mau sampai. Buru-buru nih. Oh, ternyata masih ada orang di bawah, guys. Ini airnya lebih besar banget. Udah lah. Tapi ini airnya biru banget, guys. Coba aku tadi tuh lebih awal ya kesini. Airnya tuh bener-bener biru banget. Ini aku bakalan kasih lihat kalian dari atas. Wow, jernih banget. Coba deh lihat nih. Apalagi kalau ada matahari ya jernih banget tuh. Jadi kayaknya kameramennya lewat sini, guys. Ini lumayan. Tangganya lumayan. Ya, kita hati-hati. Jadi kita udah sampai dan kebetulan udah lumayan gelap, jadi kita harus cepet-cepet. Dan kebetulan juga ombaknya besar banget ya. Jadi kita cuma sekedar explore aja ya. Just stay tune, aku mau ganti. Begini. Yay, jadi aku udah ganti bikini dan ternyata sekarang udah gelap banget. Udah pada balik semua. Dan ombaknya udah mulai gede banget. Sini pantainya sepi banget. Paling yang tahu tuh cuma bule-bule. Tapi ombaknya gede banget. Jadi aku bingung. Nanti barangku diambil. Ini terkenal apa itu besar banget ombaknya gara-gara banyak kapal yang lewat kali ya. Airnya agak naring gitu.
agak narik gitu guys, karena terus ombaknya lumayan gede karena ada kapal gitu kali ya lewat itu. Kapalnya lewat tuh, lihat deh. Nah, mau ekspor sana tapi barang itu tuh lagi di sini kan, jadi aku rada bingung. Suaranya kali ya, yuk. Aku dulu udah pernah dua kali ekspor ke pantai Bias Tugel, tapi karena nggak bisa diupload jadi ya sudah lah. Yuk. Ini misalnya kalau misalnya surut ya bagus banget nih ya. Apalagi yang di pojok itu bagus banget guys. Wow, itu kapalnya mau nyandar guys. Keren. Ini mereka tuh kayaknya ngeliatin aku GR aku. Udah mulai gelap, jadi aku nggak dapet sinar matahari. Pasirnya tuh putih banget, sekarang ada campuran hitam-hitam. Biasanya di sini full warung-warung tuh buka, tapi karena ini udah sore banget, udah menuju malam kayak ini. Jadi ya mereka tutup. Jam 5, jam 4 itu udah di sini ya, bagus banget karena ada matahari, terus airnya tuh biru banget karena sekarang aku telat banget datang sini. Tiba-tiba ya pasirnya lah deh. Jadi pasir hitam gitu. Ini sekitar kapan ya? Lusa atau lagi 3 hari itu surut banget airnya. Sekarang lagi gak surut nih. Tau gak sih, itu tuh penyeberangan pelabuhan Padang Bay. Ini sebelahnya tuh pantainya Bias Tugel. Kalau kalian pas surut, dapat momen pas surut tuh ya, dapat kolam alami gitu yang viral. Tapi sekarang gak surut guys, besar banget ombak. Karena ombaknya gede banget, beda sama daerah Uluwatu atau Jimbaran gitu. Besar tapi bisa kita renang gitu. Ada orang renang. Wow.
kita nggak bisa renang karena ombaknya gede banget. Dan sekarang udah mau malam, kita harus buru-buru. Nggak tahu ya itu dari mana ya tadi motornya tuh. Mereka parkir di sana. Apa bisa ya pakai motor ke sini? Tadi, by the way, tadi ada bule loh yang renang. Mana ya? Tadi ada loh bule yang renang. Tapi nggak tahu kemana. Iyalah. Kenapa jadi black sungai? Kenapa jadi pasir hitam ya? Lihat deh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe my YouTube channel. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya, bye.